Jadi aku sekarang lagi ada di daerah Senopati. Aku lagi ada di aku lagi nyamperin teman aku sih sebenarnya. Terus gimana kalian, apa kabar guys? Ada yang kangen nama gua apa ya? Hah? Gak ada yang kangen sama aku ya? Kok gitu sih? Pacar nggak ada, nggak ada mau pacaran. Lagi-lagi aku memanfaatkan kalian di jam-jam gabut aku, karena aku tuh sebenarnya lagi nungguin teman aku, terus aku bingung mau ngapain. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk live Instagram. Biasa aku selalu memanfaatkan kalian di waktu-waktu yang aku lagi bosan, terus habis itu ya udah. Oh ya, by the way, jadi kocak banget. Kemarin tuh aku belajar motor kan, terus habis itu aku dipinjemin motor sama Yamaha. Aku pakai motor itu Yamaha Lexi. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu bakal lebih susah kayak bawa motor Yamaha Lexi yang agak gedean kayak gitu atau kayak motor bebek biasa gitu. Cuman itu benar-benar first time aku naik motor, terus aku tuh selalu sotoy dalam ngelakuin hal apapun. Kayak misalnya kemarin aku kayak karena aku ya sepeda, tapi kayak aku belum ada waktu buat sepeda lagi. Terus aku tuh kemarin beli sepeda, main beli-beli aja. Aku belum pernah nyobain fitting sepedanya segala macem, aku beli-beli doang. Terus yaudah, akhirnya pas hari pertama itu aku latihan dulu di GBK. Aku belum kayak riding sama orang-orang segala macem. Tapi itu pun aku jatuh. Aku tuh kayak jatuh gitu, terus kayak sampai apa yang aku kan share di Twitter tuh, kayak kaki aku biru segala macem gitu-gitu. Terus karena kesotoyan aku, terus kemarin untungnya pas aku lagi naik motor, untung aku gak jatuh. Tapi kayak aku hampir sempet gak jatuh sih, cuman kayak agak-agak susah aja buat belok-beloknya, muter balik segala macam. Aku tuh pengen kalau misalnya aku bisa naik motor, kayak seru kan naik motor. Karena aku tuh kalau ngeliatin anak-anak motor tuh kayak seru banget. Gak usah motor yang gede-gede deh, motor biasa aja. Kayak misalnya orang kayak bawa motor apa gitu di Bali, temen aku banyak banget yang bisa bawa motor, terus aku gak bisa sama sekali. Kayak aku cuma bisa bawa mobil dan mobilnya cuma Matic. Terus aku sebel. Aku tuh pengen kalau misalnya nanti aku kayak punya motor, aku tuh pengen kalau misalnya nanti aku bisa naik motor. Jadi kalau misalnya ke Bali aku gak usah nyewa mobil, aku naik motor. Pengen banget naik motor kayak di pinggir pantai, naik kuda di pinggir pantai juga, tapi kayak naik motor juga. Terus aku bingung kan, kayak belajar motor udah, belajar sepeda udah, belajar apa lagi ya kira-kira yang seru. Kalau vlog lagi, aku kayaknya besok, oh sorry, lusa, hari Jumat, aku kayak bakal nge-vlog, tapi bukan di konten aku. Kayaknya aku bakal ada di vlognya Gofar. Kayak kita mau bikin video gitu, tapi udah bukan ngobrol-ngobrol lagi, jadi kayak ada aktivitas gitu, cuman kayak gak tau deh. Gimana sayang, aku lagi ada di daerah Senopati di KFC yang baru, KFC Naughty by Nature. Udah makan, udah tadi aku makan avocado toast yang gak bisa dibilang bikin sendiri sih, soalnya sausnya aku beli di luar, rotinya beli di luar, avocadonya bikin di luar, yang bikin telurnya doang, sama dikasih apa-apa gitu. Itu deh. Aku tuh kayak ngerasa agak-agak gendutan gitu loh, ya gak sih? Kayak aku tuh ngerasa kayak sekarang ada ininya
kemarin-kemarin gak ada, sekarang ada, aku sebel. Makanya aku sekarang lagi kayak pengen banyakin olahraga sama makannya tuh yang healthy-healthy gitu, biar aku kurusan lagi. Soalnya aku lagi gemukan, sebel. Karena dari kemarin tuh aku makan mulu. Kalau kayak malam gitu aku makan. Iya, tapi banyak banget kayak cowok tuh bilang sama aku kayak, jangan kurus-kurus, bla 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 bla, udah bagus segini aja, kalau perlu gemukin lagi sedikit, tapi sambil olahraga biar nggak gelembir-gelembir gitu. Cuman kayak kalau teman-teman aku yang cewek-cewek tuh bilangnya kayak kurusin, kurang tirus. Iya sih, kalau cewek tuh pasti gitu. Kayak cowok, dia suka yang gendut. Kenapa cowok sukanya aku gendut ya? Sudah mulai bosan live. Nah, kalian sudah tidak seseru kemarin-kemarin. Terus aku juga nggak bisa banyak ngapa-ngapain di sini sih, karena lagi apa namanya, lagi repot, lagi berisik. Jadi aku nggak bisa banyak ngapa-ngapain.